Oh Bagaimana kalau haid hampir satu bulan, uh, ini tidak haidnya? Bagaimana? Uh, satu bulan eh, dia tidak haid? Haidnya eh, tid uh, hampir satu, bulan. satu bulan, biasanya kan 15 hari, iya, ada yang 7 hari, paling mm. lama 15, ini satu bulan. Mm. Uh, disebabkan karena apa? suntik kabi yang tidak cocok. Yeah. Nah, apakah bisa melaksanakan sholat atau uh, tidak? Ustaz? Karena kan sudah 30 hari ini. Yeah. Jadi begini, mm. ini pada ini pertanyaan tentu da biasanya dari kaum hawa ya, ibu-ibu atau kaum remaja putri. Mm. Jadi begini, mm. harus dibedakan dulu mana itu darah haid dan dar mana itu darah istihadah namanya. Yeah. Istihadah itu darah kotor. Yeah. Pertama kata para ulama dilihat dari sisi warna, mm. karena beda darah haid itu dengan darah istihadah. Biasanya kalau darah haid itu dia mm. agak sedikit menghitam, nah, itu. Kulian dari sisi bau. Mm -mm. Kemudian juga dari sisi waktu. Jadi hmm. tiga ini yang membedakannya. Yeah. Biasanya kalau wanita yang normal itu 6 tujuh hari, mm -hmm. ya atau maksimal 15 hari gitu kan. Mm -hmm. Nah lebih itu dari kebiasaan normalnya, itu dapat dicurigai itu darah istihadah. Yeah. Artinya darah kotor. Kalau darah kotor itu bagaimana? Kalau dia darah kotor memang, mm -hmm. dia harus mandi wajib di akhir haid dia. Contoh tadi mm -hmm. dia biasanya enam hari 7 hari lah taruh atau 10 hari. Mm -hmm. Nah pada hari ke 11 dan 12 dia mandi di hari ke-10 itu karena itu dianggap sebagai darah haid, yeah. maka dia mandi janabah untuk mandi haidnya selesai. Mm -hmm. Nah untuk seterusnya maka dia uh, dibolehkan melakukan segala macam bahkan diwajib untuk sholat dia wajib puasa mm -hmm. wajib. Iya. Ah gitu berhubungan suami juga boleh gitu kan karena ya. dia nggak dia nggak lagi haid dia hanya ada Iya. hanya memang dia setiap dia mandi setiap nanti wudhu dia uh, di 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 dibersihkan di, di dan ditaruhkan lagi pembalutnya gitu mm -hmm. ya udah dia wudhu dia sholat lagi gitu Enggak masalah nggak ya. ada masalah tapi artinya nah. dia kata para ulama dia jadit wudhunya setiap mau sholat okay. walaupun belum batal karena darahnya kan mengalir terus Benar. dia diganti uh, pembalutnya dengan pembalut baru. Oh. Hmm. nah gitu nggak ada masalah jadi itu tadi ibu ini semestinya harus paham betul bagaimana hmm. uh, apa ya uh, siklus dia per bulan itu Benar. dan waktunya itu berapa? Saya kira para wanita kan paham dengan uh, karena mereka sendiri mengalami gitu kan. Biasanya ya. sudah <tuh> ketika biasanya kan tanggal-tanggal 15 atau tanggal berapa ketika agak telat mereka sudah oh telat ya? Sudah buat ya. diwanti. Ya, kalau sudah telat ya. itu kan biasanya bisa jadi dia hamil atau Benar. ada masalah kan Benar. gitu. Dan memang kalau wanita mau haid itu ada istilah singgugut, singgugut itu artinya adalah sakit ya. Uh, ada semacam mules ya, mulus hmm. dan juga uh, yang membelit perut mereka begitu komunitas dan itu hmm. menandakan biasanya dia akan hide gitu iya. atau satu dua hari lagi dia akan hide dan banyak juga yang senggugut itu juga mengalami apa ya sakit juga gitu. sakit yang luar biasa ya sakit yang luar biasa yang senggugut itu intinya bahwa wanita ini diperhatikan dari sisi waktu bau warnanya kalau itu sudah berubah berarti bukan darah haid lagi kalau bukan darah haid dia harus mandi, dia ujungnya itu hmm. karena dia setelahnya itu bukan dianggap darah haid. Maka seluruhnya boleh dilakukannya. Dia wajib sholat, dia wajib puasa. Kalau itu puasa wajib, yeah. kemudian juga dia boleh berhubungan dengan suaminya gitu kan. Hmm. Dan setiap sholat dia wajib mengganti apa namanya ini uh, pembalutnya. Ah yeah. nah, demi Allah Taala.